Pemirsa, hari ini Pengadilan Negeri Denpasar akan kembali menggelar sidang lanjutan kasus memberi keterangan palsu dalam akte autentik. Sidang yang mengagendakan pembacaan pembelaan ini akan dilakukan terdakwa Zainal Tayeb bersama tim kuasa hukumnya. Sudah siap menjadi ya? Pengadilan Negeri Denpasar kembali menyidangkan kasus memberi keterangan palsu dalam akte autentik dengan terdakwa pengusaha Zainal Tayeb. Sidang akan mengagendakan pembelaan dari terdakwa dan tim kuasa hukumnya. Zainal berencana akan membacakan pembelaan dirinya terkait kasus ini untuk menjelaskan ke majelis hakim terkait permasalahan yang dihadapi sampai akhirnya keponakannya Hedar Giacomo Boysham tega menjebloskannya ke penjara. Dan harapannya duduk persoalan yang dihadapi menjadi jelas sehingga Zainal dapat terbebas dari jerat hukum. Sebelumnya, Zainal dituntut jaksa selama 3 tahun penjara karena terbukti memberi keterangan palsu dalam akta autentik sesuai pasal 266 ayat 1 KUHP. Akibatnya, Hedar mengalami kerugian hingga 21 miliar rupiah. Usai membacakan pembelaan, Zainal akan menghadapi vonis majelis hakim pada 25 November mendatang. Dari Mungi Badung, Tim Liputan, Ayus melaporkan. Thank you.